satu langkah, gak akan mundur walau satu langkah. Maka yang di atas supaya bisa bergeser ke belakang. Waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang 10 menit. Kepada seluruh saudara-saudara, tolong jangan ada yang ribut. Saya masih ada satu tempat lagi. Dan tadi saya mohon maaf, saya ketiduran di mobil, capek. Saya 3 hari belum tidur. Jadi walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawiyyu sultanu al-wadih al-burhanu المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعذب على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، saya cintai yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid. Apa kata beliau? Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu 13 asya. Wahai anak cucuku, wahai sekalian manusia, apabila kalian ingin melakukan pekerjaan apapun, perbuatan apapun, hendaklah sebelum melakukan pekerjaan itu dahulukanlah 3 perkara. Saya enggak bahas yang 2 kelamaan. Saya bahas yang 1. Apa itu? Istasyirul akhyar. Bermusyawarahlah dengan orang baik. Minta pendapat dengan orang-orang soleh. Minta pendapat para ulama. Minta pendapat orang-orang yang soleh. Minta pendapat orang-orang yang bijak. Kalau kalian mau melakukan apapun, hendaknya kalian meminta pendapat, minta nasihat, minta petunjuk dari orang-orang soleh, dari orang-orang yang baik, dari orang-orang yang alim. Kata Nabi Adam, sebab dulu andaikan aku bermusyawarah dengan malaikat, andaikan aku minta nasihat malaikat, andaikan aku minta petunjuk malaikat untuk memakan buah khuldi, maka pasti malaikat akan melarangku
Sayang dulu aku tidak meminta pendapatnya malaikat. Sayang dulu aku tidak meminta nasihat dari malaikat. Nah, jadi ini wasiat Nabi Adam sangat penting. Kalau kita mau melakukan apapun, minta nasihat pendapat. Selam bernamalah dengan namaku, kata Rasulullah. Bernamalah dengan namaku. Falataknu bikunyati, dan janganlah berkunyah dengan kunyahku. Dengan kunyahku. Siapa-siapa nama Nabi Muhammad? Muhammad, Ahmad, Toha, Mustafa, Mustaba, Murtadha, Yasin. Terus Ustaz, tafaulan ke orang-orang soleh, ngarap berkah dari mereka. Kasih nama anak-anakmu Ahmad, Nawawi, Ghazali, Syafi'i, Suyuti. Terus kasih nama para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Salman. Kalau perempuan Aisyah, Khadijah, Lutfiah, Aminah, Syarbanun, Ummu Hani. Lagi coba, ini kok gak semangat, saya aja baru bangun tidur udah teriak-teriak begini. Ada berapa lama di mobil tidur saya? Ada 20 menit dari tidur mobil, 12 menit. Iya, saya 3 hari belum tidur. Ini kalian baru sampai baru jam 2 udah gak semangat begini. Semangat ngomongnya pelan, semangat bagaimana? Ayo saya tanya, kalau minta nama anak, minta hari pernikahan, itu minta pendapat ulama, apalagi dalam memilih pemimpin? Dalam memilih pemimpin? Jadi jangan sembarangan. Ada namanya ahlul halli wal adli. Ahlul halli wal adli dudu syauka wasatwa minal ulama wal ru'asa. Ahlul halli wal adli itu yang bisa memutuskan, yang bisa memutuskan, yang bisa menaikkan, dan yang bisa memutuskan. Mereka yang memiliki berhak, yang berhak untuk menaikkan siapa yang menjadi pemimpin dan siapa juga yang bisa menurunkan. Mereka dari siapa? Dari kalangan para ulama, dari kalangan para tokoh-tokoh agama, dari kalangan para tokoh-tokoh masyarakat. Semua itu diajarkan dalam Islam. Itu dijelaskan dalam kitab Ahkamus Sultaniyah. Saudara-saudara, ini musim-musim politik, betul? Ini musim-musim politik. Sebentar lagi capres. Pemilihan ini, pemilihan itu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pejabat sekarang ya, apalagi mau musim politik begini nih. Kalian lihat, ibu-ibu lihat, musim politik begini, mau pencapresan begini, mak banteng pakai jilbab. Benar enggak? Benar enggak? Calon-calon yang perempuan itu, mau calon kepala desa, mau calon camat, bupati, wali kota, gubernur, yang perempuan mendadak pakai jilbab, mendadak syar'i. Datang ke masjid, betul. Datang ke musala, betul. Datang ke pondok pesantren, betul. Yang calon laki-lakinya pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, mendadak jadi santri. Datang masjid, datang musala, datang ke ulama, ke ustaz, sowan kiai, sowan habaib. Ini munafik. Namanya nafik uliyarbu. Tahu munafik? Tahu gak? Apa? Saya kasih ilmu. Munafik itu diambil dari kata nafik uliyarbu. Nafik itu artinya liang, sarang. Yarmu artinya binatang. Binatang sejenis tikus, cuma ekornya lebih panjang dari tikus, kaki belakangnya lebih pendek. Yarmu punya dua lubang, yang satu namanya nafiko, yang satu namanya kosia. Kalau binatang lain kan cuma punya satu lubang, betul?
Ular punya berapa lubang? Kalajengking punya berapa lubang? Punya satu. Kalau ular dia nongol dari sini, keluarnya dari mana? Dari sini juga. Iya kan? Kalajengking dia nongol dari sini, keluarnya dari mana? Dari sini juga. Tapi kalau binatang yarbu enggak. Dia punya dua lubang. Yang satu namanya nafiko, yang satu namanya kosia. Kalau dia menampakkan diri dari lubang yang ini, maka dia keluar dari yang ini. Kalau dia menampakkan diri dari yang ini, keluarnya dari yang ini. Jadi mengecoh. Tahu ngecoh? Menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Menampakkan kelembutan, menyembunyikan kekerasan.